Dan jangan itu menang AMI Awards kemarin. Gimana tuh perasaan kamu tuh?
bahagia. Senang lah, bersyukur, beyond expectation. Kamu pernah nyangka? Enggak, aku gak nyangka karena Jangan itu tipe lagu yang agak sulit ya. Kayak dia melodi yang berbeda gitu. Dia lagu yang berat gitu sebenarnya yang Jangan. Tapi kayak jatuhnya ke orang easy listening gitu. Wow. Dan aku gak aku masih gak bisa percaya kalau prestasinya sebagus itu. Karena tapi kamu gimana sih kok bisa sampai kenal sama Kak Arai? Kak Arai, iya. Karena kan komposer aku Lala Elmandino, komposer komposernya. Jadi kayak kayaknya cocok sama Rai ini gitu. Iya. Sama aku kan runner channel Kupang, aku fans run dari dulu banget. Terus kayak dibuatin lagu sama ada Kadina juga kan di situ. Jadi Kadina kayak kenapa enggak Rai? Siapa penciptanya? Kadina Lala Elmandino. Kayaknya lagu kita juga dari Kak Lala Elmandino, tapi kok enggak pernah aku ya? Iya. Gimana ini Kak Nino? Hah? Kok salahin Nino-nya? Kenapa? Coba lagu kita dibawain sama dia. Iya. Coba. Hey kau. Hey kau apa lagi? Wih, sangat dia. Tunggu dia posenya gini kan? Oh iya. Oh iya. Kan ih kok dia tahu sih? Jadi dia gue bukan fans bohong-bohongan gue. Dekat lagi enggak tuh? Dekat lagi enggak? Aduh, apa gue? Udah, enggak beneran. Sampai dada gue joget loh. Kamu kan debutnya di Indonesian Idol kan. Nah kalau misalnya kamu nggak ikut Indonesian Idol, kira-kira kamu sekarang lagi gimana? Kuliah for sure. Kamu mau kuliah apa? Kemarin tuh ceritanya kamu bukan mau ambil hukum. Terus berat ya? Aku mau FKG dokter gigi. Oh ya? Between those two. Emang agak aneh sih kan berlawanan banget hukum sama kedokteran, tapi dulu maunya itu. Ternyata kan jadi kayak gini. Oke. Aku pengen kuliah itu. Kamu pengen nikah umur berapa? Aku belum pernah mikirin soal nikah, tapi mungkin paling cepet 27 tahun. Tapi kan banyak nih cowok yang deketin kamu. Kata siapa? Dari lambe-lambe itu. Kata siapa? 10 itu kata siapa? Kita satu aja susah ya. Enggak. Tapi kalau misalnya ada cowok yang deketin kamu gitu, kamu kayak akan membuka hati gak? Kayak misalnya ada kemungkinan atau kamu mau kayak karir dulu deh, pacaran ntar aja gitu. Enggak sih, aku santai-santai aja sih. Tapi kalau untuk sekarang aku ikut ya, kalau emang ketemu yang buat aku sayang ya jalanin dulu ya, pacaran aja ya gitu. Kalau sekarang sih gak banyak yang deketin, tapi kayak ya ini temen. Kriterianya dari seorang Marianjela untuk cowok itu harusnya kayak apa? Yang harus banget, yang harus. Dulu sih zaman SMA tuh ada kriteria, kalau sekarang sih udah nggak ada lagi. Yang penting baik, ganteng sih aku nggak terlalu. Aku mantan-mantanku banyak kok yang nggak ganteng juga. Mantan kamu berapa? Dikit kok. Aku dua juga. Dikit kok 50 gitu. Woi. Mantan aku yang serius, yang pacaran beneran 4, 5. 6, 7. Lima. Banyak juga ya dia. Berarti yang paling penting adalah cowoknya harus. Aku suka laki-laki pekerja keras. Oke. Yang keras keras ya. Kalau suka laki-laki pekerja keras, silakan komen di bawah. Lo harus suka lagu rock. Enggak juga. Aku nggak masalah sama cowok yang perawakannya mungkin lembut atau apa gitu, nggak apa-apa. Misalnya anak mama gitu, kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Yang penting dia pekerja keras. Aku nggak suka orang malas dan nggak punya tujuan kedepannya mau ngapain. By the way nih ya, karakteristiknya dari Jola itu kalau misalkan nyanyi itu suka cute-cute gitu. Manja. Imut sih gue, gue tuh nggak imut. Tapi seksi. Allah. Gak tau juga gue. Menurut orang gimana aja? Kayak misalnya kalau menurut gue tuh memang suka kayak cute gitu. Cute, apalagi waktu di MV-nya Jangan. Menurut aku dia manja sih, kayak yang gitu. Kayak mau makan enggak? Jalan yuk. Enggak, mau makan. Bayi bisu. Makan apa ya? Oke. Itu enggak manja seksi gitu loh kayak. Itu sensual. Gila. Yuk syuting. Bentar dong, mesti nonton. Itu sensual jatuhnya ibu. Lebih kebanyakan orang gitu mikirnya aku karakter yang ini. Tapi emang
sebenarnya karakter itu dibuat begitu atau memang alami, memang ya? Iya emang alami sih, kayak even my mom, bahkan mama aku aja udah kayak mengakuinya gitu. Memang kamu tuh cuma kayak gitu. Mama bilang ya. Karena mama aku bilang aku terlahir dengan sex appeal yang tinggi. Iya, oh, yes, memang memang. Itu keluar dari mulut mama aku loh. Memang memang. Tak bisa dipungkiri lagi. Iya, rasanya tuh kayak enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain bikin cowok tuh dadanya bergetar. Oh, gitu. Aku udah di dekat kamu mau ngomong apa? Takut ya? Takut ya? Aku takut dia ngomong aneh-aneh. Tapi kayak ya kayak gitu dan pembawaan aku emang kayak gitu kan biasa aku lihat komen kayak gini juga kok ngomongnya kayak gitu ya. I don't know why, I just talk like that gitu. Terus katanya suaranya kenapa kayak gitu ya kalau ngomong kenapa kayak gitu? Emang kayak gitu. Enggak bisa. Emang begitu sih. Gitu. Yeah. Terus apalagi ya bahasa tubuh dan lain-lain yang udah kayak gini ya itu udah karakternya memang karakternya kayak gini kalian gak percaya kalau ada orang kayak lucunya mereka bilang mereka percaya kalau ada orang terakhir imut mereka percaya kalau ada orang terakhir kalem masa kalian gak percaya ada orang terakhir seksi? Iya dong. Oh iya benar. Kali aja dia kan brojot anak bayar ini nangisnya kayak anak anjing. Nah ini pertanyaan terakhir nih kan si Lala ini kemarin udah single 2 kali ya yang jangan sama So In Love. Kamu ada nggak sih kayak apakah kedepannya kamu akan bikin album setelah ini? Ataukah masih akan single atau, lagi? Ya, next single, single tapi mungkin sambil itu dance dong lah. Biar matiin pasaran kita. Iya sekalian aja biar kita kagak muncul. Rencana next project ya? Apa ya? Aku sekarang working on my album. Oke. Mini album atau album? Album. Dan yang negara juga masih Lale Manila. Wow. Kamu itu serta enggak? Harusnya sih, mungkin di salah satu nanti aku bakal ikut serta. Ya udah. Thank you Lala. Terima kasih. Thank you so much. Hari ini kita sudah kedatangan orangnya istimewa ya. Iya, benar banget. Lala tuh orangnya asik banget dari pertama ketemu dia juga enggak yang jutek-jutek gitu ya. Thank you Lala for coming. Thank you so much udah datang. Semoga sukses terus Lala. Terus Lala katanya juga bikin YouTube channel ya. Yes. Ya. Yeah. Follow YouTube channel-nya. Subscribe Marion Jola. Yes. Dan jangan lupa buat follow Instagram-nya @funfinfa dan Instagram-nya kita aku di @malvin_96. Aku di Lala Miriam MJ. Aku di Zapanya Medi. Yes. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and comment. Don't forget to share it to your friend too. Yaudah, pokoknya kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.